Sekali lagi adik-adik silakan berbaris. Berbaris menghadap ke arah ebot atau ke arah panggung. Ya, di sebelah selatan pendowo dan ARC. Di sebelah utaranya Prada. Di sebelah utara paling ujung adalah PSB Kediri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam Kebajikan. Yang terhormat Komandan Resimen Artileri Medan 2, yang kami hormati pelatih, ofisial dan orang tua peserta turnamen Putra Yuda Cup tahun 2022. Marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas nikmat
karunia-Nya sehingga hari ini kita dapat berkumpul pada acara turnamen Putra Yuda Cup tahun 2022 dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang kami hormati, sebelum acara dimulai, izinkan kami membacakan tertib acara sebagai berikut. Acara pertama, pembukaan. Kedua, sambutan ketua pelaksana. Yang ketiga, doa. Yang keenam, penutup. Yang ketujuh, acara tambahan, penyerahan piala dan piagam. Untuk menyingkat waktu, mengawali acara yaitu sambutan dari ketua panitia. Yang kami hormati, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera kita semua. Saya mengucapkan terima kasih kepada ketua pelaksana, panitia, official, pelatih dan wali murid yang sudah hadir di sini. Kami wakili komandan resimen yang seharusnya harus hadir, tapi berhubung beliau masih kondisinya di rumah, kami langsung acarakan sini. Kami sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas pelaksanaan ini, yang tujuannya kita adalah silaturahmi, ya silaturahmi seluruh tim se-Jawa Timur, yang khususnya lagi kita untuk kemajuan putra-putri kita yang ada di depan kita ini, yang sekarang menjadi calon-calon bintang nanti tahun-tahun kedepannya. Semoga ini akan terwujud terus dan akan berjalan dan lancar dan baik. Dan kami selaku panitia yang ada di resimen ini mengucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan. Itu saya sampaikan karena cuaca sudah mulai mendung, hujan mulai jalan. Sebentar, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara dilanjutkan dengan pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita bersama-sama tundukkan kepala untuk berdoa dan memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga kegiatan kita hari ini mendapatkan rahmat dan berkah serta dapat berjalan dengan lancar. Bagi yang beragama Islam, doa akan saya pimpin. Bagi yang non-Muslim, mohon menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Husayna Muhammad. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Pada hari ini, atas izin dan kuasamu, kami dapat berkumpul bersama di lapangan Ahmad Tua dalam rangka melaksanakan acara turnamen sepak bola Putra Yuda Cup tahun 2022. Dengan memohon ridhamu, berkahilah kegiatan kami, jadikanlah kegiatan ini menjadi nilai ibadah dan iman bermanfaat bagi kami. Ya Allah, Ya Wahid, Engkau yang Maha Satu dan Maha Bersatukan, perkuatlah semangat dan persatuan kami, jauhkan kami dari kepecahan, jadikanlah kegiatan ini sebagai pemersatu di antara kami dan dapat memberikan manfaat bagi agama, bangsa dan negara kami. Ya Allah, Ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa, ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuangmu dan pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua ini dalam lindungan dan rahmat dan ampunanmu. Ya Allah yang mujib, Engkau yang Maha mengabulkan doa, perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah acara turnamen Putra Yuda Cup tahun 2022. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Untuk acara tambahan penyerahan piala dan piagam kepada juara turnamen Putra Yuda Cup tahun 2022. Untuk yang pertama kami sampaikan pencetak gol terbanyak atas nama saudara Febri, nomor punggung 10 dari PSB Kediri.
untuk saudara silakan naik ke atas. Kepada yang terhormat Bapak Iwan, kami silakan untuk menyerahkan. Untuk selanjutnya, pemain terbaik atas nama saudara Muhammad Wisnu Rizki, nomor punggung 7 dari PSB Kediri, untuk saudara silahkan naik atas. Kepada yang terhormat Pak Agus, kami persilahkan untuk menyerahkan piala dan piagam. Untuk selanjutnya kami sampaikan pelatih terbaik atas nama Bapak Sutrisno dari Prada FC Blitar. Silakan tampil di depan dan naik ke atas. Kepada yang terhormat Bapak Yono, Bapak Nono, kami persilakan untuk menyerahkan piala. Untuk selanjutnya juara tiga bersama. Untuk dari tim Pandawa Sidoarjo silakan naik ke atas. Kepada yang terhormat Pak Bayu Nurdiansah, silakan untuk naik ke atas menyerahkan juara dan piagam. Yeah.
untuk juara tiga bersama selanjutnya dari ARC Kediri. Dimohon untuk naik ke atas. Kepada yang terhormat Bapak Rakil, untuk kepada Bapak Rakil dimohon untuk menyerahkan piala dan piagam kepada ARC Kediri. Selanjutnya juara dua diraih dari SSB Prada Blitar. Kepada tim dipersilakan untuk naik ke atas. Untuk pelatih silakan untuk didampingi menaik atas. Kepada yang terhormat Bapak Sunarko untuk menyerahkan piala dan piagam kepada Prada Blitar. Disampaikan kepada juara pertama diraih dari SSB Pesantren Kediri. Dimohon untuk naik ke atas dan didampingi oleh pelatihnya. Kepada yang terhormat Bapak Sumarsono, dimohon untuk menyerahkan piala dan piagam untuk pelatihnya agar naik ke atas. Pelatih dari Pesantren Kediri. Thank you.
kepada yang terhormat Bapak Sumarsono untuk menyerahkan piala dan piagam kepada juara satu. Demikian acara penyerahan piala dan piagam kepada juara turnamen Putra Yuda Cup tahun 2022. Kami mewakili atas nama panitia mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf apabila ada kurang dan lebihnya dalam pelaksanaan turnamen Putra Yuda Cup tahun 2022. Dan kami ucapkan selamat kepada juara-juara, semoga kedepannya tetap jaya dan berhasil di setiap turnamen. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.